5 hari hilang Tabri pencari kayu kalam ditemukan tewas. Jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan notifikasi. Diduga karena kelelahan saat beraktivitas mencari kayu kalam, Tabri 57 tahun, warga desa Anjir Mampulau, Kecamatan Kapuas Timur, Kabupaten Kapuas, Kalimantan Tengah, ditemukan meninggal dunia. Kapolsek Kapuas Timur, Ibtu Eko, mengatakan korban ditemukan sudah menjadi mayat di tengah-tengah hutan galam di kawasan Handilwatu. Menurut Eko, korban pada Sabtu 18 September 2021, sekitar pukul 08 waktu Indonesia Barat, pamit bekerja mencari galam. Karena tidak pulang, keluarga korban keesokan harinya melapor ke Polsek Kapuas Timur. Dibantu oleh warga setempat, setelah beberapa hari dilakukan pencarian dan penyusuran, korban pada Kamis 23 September ditemukan dengan kondisi sudah tidak bernyawa dan posisi tertelungkup di tengah hutan galam sekitar 1 km dari rumahnya. Eko menambahkan, pihak keluarga meyakini kejadian ini musibah. Setelah dimandikan, jasad korban langsung dimakamkan. Dari Kuala Kapuas, Yuliansyah, Tabengan TV melaporkan.